Terkait kasus dugaan penggelapan dana nasabah tersebut, pihak manajemen dari Bank BRI Muara Bulian memilih bungkam dan mengusir awak media yang datang. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Terkait kasus dugaan penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah oleh terduga pelaku N, mantan teller Bank BRI KCP Muara Bulian, pihak manajemen bank memilih bungkam dan mengusir awak media yang hendak meminta keterangan dan melakukan peliputan. Kejadian berawal saat beberapa awak media memasuki ruang tunggu yang dipertemukan dengan Putra Jaya, Kabak Operasional dan Pelayanan BRI KCP Muara Bulian. Putra mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menjawab penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah tersebut, hingga Putra meminta Eka selaku personalia untuk menemui media. Colong aja dulu. Tidak bisa memenang, Pak. No comment, Pak. Apa menjadi kendala, Pak? Kita terhambat. Tidak punya memenang, Pak. Tidak. Kita terhambat untuk ketemu dengan kacapnya. Apa menjadi kendala? Tidak punya memenang, Pak. Nanti saya langsung bagian ini aja, Pak. Bagian personalia aja. Kemudian di saat awak media mengkonfirmasi perihal yang sama terhadap Eka, dirinya juga memilih untuk bungkam. Eka selaku personalia memaksa untuk membuat surat resmi peliputan ke kepala cabang mengenai penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah tersebut. Hingga sempat terjadi pengusiran, dan pihak bank juga melarang sejumlah media mengambil dokumentasi gambar serta mempertanyakan kartu identitas jurnalis dengan nada yang tinggi. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan.